Ya, pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah Kota Bogor. Untuk TKP-nya sendiri berada di apartemen Bogor Valley di lantai 12. Kemudian untuk modus operandi yang digunakan adalah menawarkan beberapa wanita yang akan dijajakan sebagai pekerja seks komersial. Rata-rata mereka masih di bawah umur, makanya kami terapkan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman sampai dengan 15 tahun penjara. Kemudian untuk tersangka sendiri ada dua orang, yang satu sebagai mucikari, yang satu sebagai penyedia tempat ataupun yang berada di kamar nomor 1206 di lantai 12 apartemen Bogor Valley. Itu aja, Mas. Kalau dari pengakuannya sendiri sudah sering terjadi di sana, karena kita untuk korbannya sendiri kita mengamankan 3 orang wanita yang memang saat itu dipersiapkan di sana. Kemudian sempat kita amankan 3 orang, kemudian tersangkanya ada 2 orang. Kalau untuk keterangannya sudah sekitar 2 bulan sebelum kita tangkap. 700.000, 500.000 itu untuk wanitanya dan 200.000 untuk muncikarinya. Biasanya dalam sebulan berapa kali berkencan gitu dari satu wanita? Kalau untuk berapa satu bulan mungkin mereka bisa sampai puluhan lah untuk kegiatannya, tetapi kalau untuk tersangkanya sendiri ataupun korbannya yang kemarin sudah kita mintain keterangan itu ada sekitar di atas 10. Ada di bawah umur korban? Untuk korban ada satu orang yang di bawah umur. Umur? Umur sekitar 17 tahun. Dan mereka menawarkannya via untuk menawarkannya mereka biasanya lewat Facebook dan juga kemudian berhubungan langsung lewat WA. Dan kemudian ada libur, makanya untuk pihak apartemen sendiri nanti akan kita mintain keterangan untuk mendalami seberapa jauh keterlibatan dari pihak apartemen dari pihak lain. Jadi kebetulan penyedia ini menyewa terlebih dahulu, kemudian baru menawarkan ke mucikari yang digunakan untuk tempat untuk prostitusi. Pelaku ditangkap di mana? Pelaku ditangkap di Bogor Valley. Pelaku dan korban asli Bogor atau gimana? Kebanyakan berdomisili di Bogor dan juga ada yang di Jakarta. Kalau rata-rata dari si pemesan itu biasanya dari luar Bogor atau emang warga Bogor untuk pemesan? Untuk hasil pemeriksaan bermacam-macam. Ada yang di Bogor sendiri, ada yang dari luar Bogor kota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.